Jadi hari ini gue mau cerita story kalau handphone gue dijatuhin yang namanya orang dia nggak minta maaf terus nggak ganti rugi biaya kerusakannya. LCD-nya sampai nganga dan layarnya lepas. Terus gue juga pernah ketemu teman yang minjem 4 juta nggak bayar. Nggak ada etika malah. Gue juga pernah ketemu teman yang namanya udah nginep numpang makan terus ngomongin gue yang jelek-jelek. Dan gue punya teman di gereja yang kalau makan pilih-pilih mau bagi orangnya siapa. Tapi personal yang paling sakit itu kalau dipermalukan di depan umum. Kayaknya kalau orang negor itu harusnya dilakukan eye to eye. Bingung gak sih lo kayak ngerasa dia itu kayak dewa bisa so perfect. Makanya sampai hari ini gue bersyukur banget kalau gue orangnya ceplos-ceplos dan gue gak gengsian. At least gue udah berusaha jujur dan gak bohong.